Posisi Juventus ternyata belum aman, meski bandingnya atas kasus pemalsuan data keuangan dikabulkan. Juventus nyatanya masih terancam gagal ke kompetisi Eropa di musim depan. UEFA ternyata melakukan penyelidikan sendiri, terpisah dari otoritas sepak bola Italia, demi menyikapi kasus Juventus. Jika UEFA menemukan bukti kuat adanya manipulasi data, dilansir La Gazzetta dello Sport, Juventus bisa saja dianulir keikutsertaannya di kompetisi Eropa. Situasi yang tak enak buat Juventus. Apalagi, saat ini mereka sudah masuk semifinal Liga Eropa. Kalau juara, seharusnya tiket Liga Champions musim depan otomatis milik mereka. Jika tak juara dan finish di posisi tiga besar Serie A, Juventus harusnya bisa main dalam kompetisi kasta tertinggi antar klub Eropa itu. Hanya saja, investigasi UEFA membuat segalanya jadi susah. Kini, sinyonya tua hanya bisa menanti nasibnya. UEFA sudah meminta dokumen yang dijadikan objek investigasi oleh Kejaksaan Tinggi Turin. Kini, mereka tengah mendalami data tersebut. Penyelidikan UEFA dilakukan secara independen. Tak ada intervensi dari otoritas hukum atau sepak bola Italia. Investigasi dilakukan UEFA karena ingin memastikan para peserta kompetisi Eropa bersih dari segala praktik manipulasi dan lainnya. Juventus bukan satu-satunya klub yang diinvestigasi UEFA. Ada pula Barcelona yang sedang diperiksa oleh UEFA. Skandal wasit yang dikenal sebagai Caso Negreiro juga sedang diselidiki UEFA. Andai terbukti adanya pelanggaran integritas, Barcelona juga bisa dicoret keikutsertaannya dari kompetisi Eropa.